Pemirsa, seorang pria ditemukan tewas bersimbah darah di kawasan industri Pasar Kambis, Kabupaten Tangerang, Banten. Korban pertama kali ditemukan sejumlah warga yang akan berangkat ke pasar dengan kondisi bersimbah darah dan luka tusuk benda tajam di bagian leher sebelah kiri. Diduga pria ini merupakan korban pembegalan karena jalur di kawasan industri yang minim penerangan dan rawan kejahatan begal. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa 3 orang saksi di lokasi kejadian. Jenazah korban kemudian dibawa Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang untuk diotopsi. Luka terdapat di leher sebelah kiri. Kita lagi upayakan luka karena apa, masih dalam proses penyelidikan. Juga sementara korban ini korban apa sih? Belum tahu kita. Kita belum tahu, masih dalam proses penyelidikan. Karena identitas pelaku juga tidak ditemukan di tempat.